Sudalun Kampung Daling, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ditimpa musibah banjir bandang. Namun tidak ada korban jiwa maupun rumah rusak dalam kejadian itu, tetapi sebagian besar rumah warga yang tidak jauh dari lereng bukit terendam oleh lumpur. Hujan deras yang mengguyur kawasan itu juga mengakibatkan terjadi longsor di areal perkebunan warga. Bahkan tumpukan batu dan potongan kayu sempat menutup akses menuju areal perkebunan kopi warga di daerah itu. Selain itu, ruas jalan yang ada di kampung tersebut sempat tertimbun material longsor serta lumpur tebal. Saya terus menghimbau kepada Amarreje terutama untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu waspada. Bila mana tahu terjadi kembali hujan yang intensitasnya cukup tinggi, untuk selalu waspada. Dan kita tidak membuat mungkin dapur umum, tapi mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Beruntung lokasi banjir serta longsor berada jauh dari pemukiman warga, sehingga dampaknya hanya rumah warga yang dimasuki lumpur. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi NTV.